Dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali, Bupati Lampung Selatan Nana Ermanto meninjau posko penyekatan di Pelabuhan ASDP Cabang Bakauheni. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto bersama Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin dan Komando Kodim 0421 Lampung Selatan, Letkol Infantri Enrico Setionugroho, melihat langsung kondisi penyekatan di beberapa titik di Bakauheni seperti di Seaport Interdiction, Rapid Antigen Swasta, dan juga area loket pelabuhan Bakauheni. Nanang Ermanto mengatakan pihaknya melakukan pemantauan di pos penyekatan dengan tujuannya untuk mengecek koordinasi antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dengan PT ASDP. Menurutnya masyarakat yang akan melakukan perjalanan penyeberangan melalui pelabuhan ASDP Cabang Bakauheni harus dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Hal itu dilakukan demi memutus penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan, apalagi Lampung Selatan ini pintu gerbangnya. Dan minta tadi kata Pak Kapolres, saudara-saudara kita yang ada di daerah yang akan pulang yang tidak memenuhi persyaratan, ya penuhilah persyaratannya. Oke. Kalau bisa ya tahan dulu ya supaya tidak penyebarannya makin lebih masif lagi ya. Khusus untuk Lampung Selatan sejauh mana Pak ini untuk penyebaran terkait COVID ini Pak? Lampung Selatan kita alhamdulillah masih oranye ya, oranye. Dan terus kita intensif, kami melakukan dengan pihak TNI Polri, dengan kecamatan, pihak kecamatan sampai ke desa-desa, sudah kita bentuk satgas-satgas desa, dan kita kembalikan hidup kembali. Ya. Sementara Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin menjelaskan persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan berupa kartu vaksinasi dan juga hasil rapid test antigen atau PCR sebelum tiba di Pelabuhan Bakauheni. Yang bersangkutan sudah vaksin, ditandai dengan adanya surat vaksin ataupun kartu vaksin. Dan itu juga disertai, saya bilang disertai artinya bersamaan. Satu rapid antigen yang berlaku 1 x 24 jam. Kedua PCR yang berlaku 2 x 24 jam. Jadi tanpa adanya itu, saudara-saudara kami besar harapannya lengkapi dulu. Lengkapi itu artinya vaksin dulu, PCR dulu, antigen dulu, baru dia berangkat. Penyekatan di Pelabuhan Bakauheni yang merupakan gerbang Sumatera bertujuan untuk mengurangi dan juga menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lampung Selatan yang saat ini berada pada zona oranye. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.